Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki tegaskan dana aman Palestin Berhad yang kini dibekukan oleh agensi itu tidak boleh dikeluarkan sehingga siasatan diselesaikan. Ini kerana siasatan masih lagi dijalankan bagi menentukan kesahihan transaksi dan tuntutan sebelum ini. Seramai 121 rakyat Malaysia yang terkandas di Laukaing, utara Myanmar, ekoran pergolakan di wilayah berkenaan berjaya dibawa pulang ke tanah air. Mereka kebanyakannya adalah mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di utara Myanmar. Malaysia bakal melakar sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara melaksanakan rangkaian komunikasi LTE Railway, LTER, menggunakan 4G pada kereta api penumpang di ECRL sepanjang 665 km. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan ashrawani.com.